Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita ya, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Begitu hebatnya kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari bawa setiap hidup kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami merayakan kebangkitan Tuhan. Kami membawa hati kami, pujian kami. Kau Allah yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami, kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Allah Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami membawa pujian kami, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah memberi pengharapan. Mujizat punya kasih buat saya. Kami bawa hati kami, penyembahan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya dalam setiap hidup kami. Karena kami menyadari belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you.
ada lagi kasih seperti itu Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Kau sanggup mengubah hidup kami. Kau kagumi dalam hati.
semuanya. Kasihmu Tuhan, kami mengagumi, kami mengagumi, kami mengagumi kasihmu. Kami percaya kasihmu ajaib, kasihmu tiada duanya. Dalam hati kami, kami menyembah, kami meninggikan Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih kita lapata kalalaba ya sekere. Mengakui Tuhan, mengakui kasihmu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasihmu tiada duanya. Sampai saat ini Tuhan, kami tetap mengakui, beriman, percaya, karena kasihmu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati kasihmu, kasihmu, kasihmu tiada duanya. Tidak ada duanya.
kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Karena kebangkitan-Mulah kami dibawa dengan pengharapan demi pengharapan, mujizat demi mujizat, berkat Tuhan demi berkat Tuhan. Kami datang beribadah di tempat ini meninggikan Tuhan kami, Allah kami yang hidup dan bangkit berkemenangan bagi kami. Demi nama Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang siap memuji dan bersorak bagi Tuhan berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan memegang hidup kita dan Dia memberi jaminan hari esok penuh bahagia. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan. Yang memberi masa depan bagi kita. Karena itu kita menantikan bahwa kita mau bersorak karena Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Glory to Tuhan.
kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu Tuhan. Kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Saudara, kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan membawa kemuliaan dan kebaikan bagi kita semua. Kita akan melihat perform dari sekolah minggu dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi anak-anak kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi anak sekolah minggu kita. Luar biasa. His praise. Ya, ada gerakan-gerakan yang membuat kita juga patut bersyukur. Dan kita berdoa bagi anak sekolah minggu ini. Setiap minggu kan sudah didoakan. Kita percaya ada pemimpin-pemimpin hebat di sekolah minggu G2CC. 20 tahun kemudian saya mau lihat ada menteri. Bahkan mungkin ada presiden, kita percaya. Tidak ada mustahil bagi tangan Tuhan. Karena otoritas Tuhan bekerja di gereja ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita demi kebenaran yang hebat itu yang menolong dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup oleh anugerah Tuhan. Rancanganmu indah Tuhan, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu Tuhan, darahmu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kami hidup oleh anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah dalam hidup kami Tuhan. Kasih dan karyamu Tuhan, kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagi pengorbananmu. Pengorbananmu sempurna. Kasihmu memulihkan hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu
matikan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu, pengorbananmu sempurna. Kuasamu yang membangkitkan roh kami. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu, kasihmu, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memperingati kebangkitan-Mu dari kematian. Di situ kami diingatkan bahwa ada kemenangan juga di dalam hidup kami. Tidak ada lagi kematian di dalam kehidupan kami. Kematian dalam bisnis, kematian dalam kehidupan rohani, kematian dalam pekerjaan, kematian dalam pelayanan. Sebab kuasa salib itu telah membangkitkan kami semua, telah merevive kami semua,
dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Amin. Terima kasih buat salib-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar pesan Paskah dalam hidup kami. Supaya hidup kami berubah dan menjadi ingatan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar di dalam Ulangan pasal 26. Buka Alkitab saudara di dalam Ulangan pasal 26. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 6, 7, 8, dan 9. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, dan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 2, 3. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lihat ayat yang ke-8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat. 9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, Paskah yang pertama yang kemudian akhirnya menjadi inspirasi bagi gereja Tuhan di dunia hari ini dimulai di Mesir. Paskah yang pertama. Hari ini kita memperingati entah Paskah yang kesekian kalinya. Tapi pertama kali Paskah itu terjadi ketika bangsa Israel berada di dalam perbudakan di Mesir. Dan Tuhan membebaskan mereka. Itulah sebabnya Paskah itu salah satu tema utamanya adalah pembebasan. Dan hari ini kita mendengar kembali pesan pembebasan dalam kehidupan kita. Orang-orang kalau sudah menerima kuasa dan kemenangan dari kebangkitan Tuhan, pada waktu Yesus mati itu menjelang Paskah, saudara. Dan di dalam seluruh rangkaian Paskah itu ada kematian dan ada kebangkitan. Dan kuasanya adalah kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Jadi hari ini kalau Tuhan bersabda kepada kita mengenai pesan Paskah, maka kita perlu mereview diri kita kembali mengenai Paskah yang pertama. Ketika itu bangsa Israel berada di dalam perbudakan di Mesir. Makanya di situ dikatakan ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami. Orang kalau berada di dalam perbudakan, saudara, orang itu berada di dalam aniaya. Orang itu berada di dalam penindasan. Dan pertama, saudara, yang menjadi ingatan buat kita di dalam Paskah tahun 2023 ini, Tuhan mau membebaskan kita dari perbudakan-perbudakan seperti pernah Dia lakukan di Mesir. Katakan amin. Sebab Mesir adalah simbol. Dan simbol itu berbicara di setiap generasi sampai dengan generasi kita hari ini. Walaupun bangsa Israel telah keluar dari Mesir, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang seringkali terikat di dalam perbudakan. Orang kalau sudah menjadi budak, saudara, dia tidak lagi menjadi milik dirinya sendiri. Dia berada di dalam tekanan. Makanya pernah mendengar istilah dibudak, diperbudak oleh pekerjaan. Ya. Memang dia bekerja, tetapi akhirnya tanpa sadar kakinya terikat oleh pekerjaan itu sehingga dia tidak bisa menikmati hidup. Pernah mendengar istilah diperbudak oleh uang? Pernah mendengar diperbudak oleh atasan? Seperti itu situasinya. Diperbudak oleh sakit penyakit, habis penyakit ini, keluar penyakit ini, setelah selesai ini, datang penyakit yang satu, tidak selesai-selesai. Karena perbudakan adalah kutuk. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kutuk itu diakhiri. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari Mesir. Mesir menjadi simbol, bukan lagi sebagai sebuah negara seperti terjadi dalam catatan orang dan kesaksian orang Israel. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
Anda tahu orang kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, pulang tidur, besok pagi lagi kerja, siang kerja, malam kerja, pulang tidur. Dia tidak bisa menikmati hidup dan menikmati semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Apa yang menjadi mesirmu hari-hari ini? Saudara yang ada di rumah, apa yang menjadi mesirmu? Yang membuat kaki dan tanganmu kehilangan kemerdekaan. Kadang-kadang situasinya itu berbalik, saudara. Pekerjaan yang seharusnya menjadi berkat bagi kita. Materi yang seharusnya menjadi berkat bagi kita untuk kita nikmati. Berubah menjadi sesuatu yang justru, seperti di sini dikatakan, menganiaya, menindas. Dan membuat kita berada di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat. Apa yang menjadi mesirmu hari-hari ini? Kuasa dari kemenangan Paskah adalah Mesir akan diakhiri. Haleluya, saudara. Dan itu semacam tiket. Semacam tiket. Mungkinkah Anda pernah mendapat sebuah voucher belanja? Itu akan tetap menjadi voucher belanja kalau Anda tidak menggunakan voucher itu. Orang akan tahu bahwa Anda mendapat voucher belanja misalnya 1 juta. Mungkin dalam sebuah upacara atau ibadah atau sebuah kegiatan Anda mendapat berkat, door prize, voucher. Semua orang tahu bahwa Anda mendapat hadiah utama. Voucher belanja 100 juta misalnya. Harus dihabiskan di dalam 2 hari. Atau harus dihabiskan di dalam 1 jam. Tapi voucher itu tetap akan menjadi voucher. Kalau Anda tidak menggunakannya. Paskah berbicara mengenai kematian dan kemenangan atas kematian. Kita bawa bendera. Orang kalau menang itu bawa bendera, saudara. Tapi itu hanya akan tetap menjadi kemenangan. Sampai Anda mengalami sesuatu dari kemenangan itu. Seperti orang mendapatkan voucher. Anda tidak akan pernah bisa menonton film kalau karcis bioskop itu tetap Anda simpan di tanganmu. Anda tidak masuk ke dalam dan kemudian dirobek. Tanda bahwa Anda sudah berhak masuk ke dalam dan menonton film. Seperti itu kuasa Tuhan. Mesir akan tetap menjadi Mesir dalam hidupmu. Kalau Anda tidak mengalami pembaharuan pemikiran. Kalau Anda tidak memahami bahwa paradigma kemenangan itu harus Anda bawa bukan hanya sekedar status dan stempel. Tapi harus Anda hidupi di dalam kehidupanmu. Mentalitas seorang pemenang itu beda dengan mentalitas seorang pecundang. Beda dengan mentalitas seorang budak. Kalau sudah menjadi budak, saudara, dia akan menyerah dengan segala sesuatu. Dia berkata, diriku bukan milikku lagi. Ah, gimana? Hidupku adalah milik Tuanku. Kalau Anda membaca kisah Filemon. Surat Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon adalah orang kaya di masa itu. Orang kaya. Dan sebagai orang kaya dia memiliki budak. Di masa itu Romawi mengizinkan orang-orang memiliki budak. Dan praktek perbudakan adalah sah dan resmi legal oleh negara di masa itu. Dan dia punya seorang budak namanya Onesimus. Onesimus kemudian melarikan diri dari Filemon. Hukum bagi seorang budak yang melarikan diri. Dia harus dikejar, ditangkap dan maksimal hukumannya adalah mati. Tergantung kepada tuannya apakah dia dimasukkan dalam penjara, disiksa, atau langsung dihukum mati. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa Onesimus melarikan diri? Karena dia mencuri dari Filemon. Dia berkata, aku mengambil sedikit berkat yang begitu melimpah dari tuanku ini. Dan aku bawa dan dia keluar dari rumah itu. Dia melarikan diri. Dan dia menjadi seorang pelarian. Tanpa kita sadari hidup kita ini menjadi sama seperti Onesimus. Menjadi pelarian. Diperbudak oleh sebuah sistem. Dan di mana kita dengan sukarela berada di dalamnya. Apa yang terjadi? Onesimus berjumpa tidak kebetulan dengan Rasul Paulus. Di situ dia menerima kebenaran. Di situ dia menerima nilai-nilai yang baru. Bahwa di dalam Kristus dia sudah diputuskan hubungannya dengan kutuk-kutuk perbudakan. Dia menjadi saudara seiman, saudara. Akhirnya Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Dan dia membuat surat kepada Filemon. Dia berkata, dia pergi meninggalkan engkau sebagai seorang budak. Dan sekarang aku kirim dia kembali kepadamu. Tolong terima dia sebagai saudara seiman. Anda tahu, saudara? Tolong terima dia kembali sebagai saudara seiman. Jangan hukum dia. Dia melakukan pelanggaran kepadamu sebagai manusia yang lama. Dan sekarang dia sudah menerima Kristus. Dia menjadi manusia yang baru. Sudah mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan hati. Pembaharuan hidup.
pembaharuan iman. Sehingga statusnya kepadamu bukan lagi budak, tapi saudara seiman. Pasca bicara mengenai pemulihan status kita sebagai anak Tuhan. Maka mari kita tunjukkan mentalitas kita sebagai anak Tuhan. Entah sudah berapa kali kita memperingati Paskah. Dan Abuna rindu agar Paskah 2023 ini seperti hidup Onesimus yang dipulihkan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak lagi budak, saudara. Kadang-kadang perbudakan itu ditentukan oleh mindset kita sendiri loh. Kita dengan rela mensubmit pikiran kita kepada sebuah sistem yang terang-terangan kita tahu memperbudak kita, tapi kita mau. Itu loh. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami kemenangan yang sejati. Apa mesirmu hari-hari ini? Apa mesirmu hari-hari ini? Apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam ayat 7 dikatakan. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami. Dan penindasan terhadap kami. Saudara, Mesir tidak akan bisa diakhiri dengan perjuangan dan kekuatan manusia. Itu sebabnya kita perlu mencari Tuhan. Ketika orang Israel berada di dalam penindasan. Dulu ketika mereka berada di Mesir, di masa kepemimpinan Perdana Menteri Yusuf, mereka aman, makmur. Begitu penguasa di Mesir berganti, Yusuf mati. Orang-orang yang mengenal campur tangan Yusuf sudah juga selesai jabatannya. Muncul penguasa yang baru. Dan penguasa yang baru ini tidak pernah mengenal siapa Elohim ala Israel. Dia tidak pernah tahu. Dia menganggap bahwa bangsa Israel adalah potensi yang bisa membawa berkat bagi ambisinya untuk membangun kota-kota. Tanpa sadar kita itu dimanfaatkan seperti Firaun memanfaatkan Israel. Dimanfaatkan oleh sistem. Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Kalau kita berseru kepadanya. Tuhan tahu bahwa kita menderita? Tahu. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu masalah kita? Tahu. Tapi Tuhan tidak pernah bertindak sampai kita meminta kepadanya. Ini pelajaran kedua yang kita petik dari kisah ini. Yang menjadi latar belakang Paskah yang pertama. Ayat yang ketujuh, maka kami berseru kepada Tuhan. Cry out, berseru sambil menangis. Membawa penderitaan, membawa seluruh emosi, asa dan harapan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan membawa semua harapan dan teriakan itu di wall dan dinding Facebook saudara. Sungguh saya kemarin baca, sungguh besar dan beratnya penderitaanku ini ya Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Tuhan gak punya akun Facebook. Apa mesirmu hari-hari ini? Apa yang membuatmu takut? Apa yang membuat tertindas? Apa yang membuatmu terikat? Untuk mengakhirinya berteriak kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan pastikan Anda berseru itu kepada Tuhan yang engkau kenal dan mengenalmu. Kalau Tuhan tidak mengenal, saudara dia berkata, kau siapa? Ke gereja malas. Sekarang giliran kamu punya masalah, kau teriak-teriak cari aku. Memang Tuhan penuh kasih. Tapi ingat, ada sisi lain dari ketegasan Tuhan. Bahwa hubungan personal itu penting di hadapan Tuhan. Haleluya. Hubungan personal itu sangat penting di hadapan Tuhan. Ketika kita berteriak kepada Tuhan dan Tuhan tahu bahwa kita terhubung dengannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Orang Israel adalah umatnya. Mereka memiliki hubungan personal dengan Elohim. Sehingga ketika mereka berteriak, mereka berseru, Tuhan mengindahkan mereka. Demikian juga hendaknya dengan kita, saudara. Sebelum kita berteriak kepada Tuhan, sebelum kita berseru kepada Tuhan, sebelum kita membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, kalau kita mau mengalami kemenangan Paskah itu yang membebaskan. Tiket sudah di tangan, saudara. Sudah ada salib. Tapi bagaimana agar kuasa salib itu benar-benar hadir dan kita alami? Kita harus membangun hubungan pribadi. Supaya kuasa itu mengalir dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Selama kita tidak membangun hubungan pribadi, mau teriak-teriak seperti apapun, kita dicuekin. Ibaratnya kalau kita ngurus berkas
di pemerintahan itu, arsipmu ditaruh paling bawah terus. Entah kapan dia buka. Kita cari koneksi supaya arsip kita naik ke atas. Menjadi prioritas. Seperti itulah saudara. Paskah dan seluruh muatan yang menyertainya. Kemenangan hanya akan kita alami. Kalau kita terhubung secara personal dengan Tuhan. Haleluya. Dan orang yang terhubung secara personal dengan Tuhan akan mengalami 4 indikator. Seperti dia melakukan itu kepada orang Mesir, seperti itu dia akan lakukan kepada kita. Makanya nanti kita berdoa, Tuhan ini Mesirku, aku rindu mengalami 4 indikator ini supaya aku mengalami kemenangan. Apa 4 indikator itu? Itu dahsyat sekali dalam ayat yang ke-8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. 4 indikator ini ujungnya satu. Tuhan yang membawa kita keluar dari setiap Mesir kita. Apa Mesirmu hari-hari ini? Engkau hanya bisa keluar dari Mesir ketika Tuhan memimpin langkahmu. Ketika Tuhan maju di depanmu. Coba lihat bagaimana negosiasi yang berlangsung antara Musa dengan Firaun. Berkali-kali Firaun mencengkeram mereka dan tidak mengizinkan mereka keluar. Orang kalau sudah diperbudak, saudara, oleh sistem atau oleh apapun, kita akan susah melarikan diri. Pernah mendengar istilah pasir isap? Orang kalau jatuh ke dalam pasir isap, umumnya reaksi manusia itu panik. Sehingga dia akan berusaha melepaskan diri. Justru kalau Anda jatuh ke dalam pasir isap, Anda harus diam dan tenang. Sebab semakin Anda bergerak, itu akan membuatmu terisap ke bawah. Dan itu natur manusia tanpa kita sadari. Roh jahat seringkali menunggangi natur itu untuk membuat kita dan mengikat kita semakin dalam dan semakin kencang. Ada satu alat itu, seperti borgol di tangan. Semakin kita tarik untuk melepaskan diri, semakin dia akan kencang mengikat kita. Seperti itu sifat Mesir, saudara. Maka hari ini pastikan, kalau Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, hari ini, di hari yang ketiga, pastikan semua belenggu-belenggu Mesir itu sudah lepas dari tanganmu. Haleluya. Hanya Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari setiap Mesir yang mengikat tangan dan kaki kita. Dengan cara apa Tuhan membawa orang-orang Israel itu? Dengan cara apa? Itulah cara yang sama yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Mari kita lihat yang pertama. Pertama, dengan tangan yang kuat. Katakan dengan tangan yang kuat. Tidak ada tangan yang lebih kuat daripada tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan melebihi kekuatan manusia. Manusia itu punya batas. Kalau Anda melihat atlet angkat berat. Ada batasnya. Siapa yang mencapai batas tertinggi, dia yang keluar sebagai pemenang. Tapi tangan Tuhan mampu membawa beban seberat apapun. Karena tangannya, dan dia adalah Tuhan yang powerful. Dengan tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita tidak mampu menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi halangan di depan kita, tangan Tuhan yang kuat akan mampu menyingkirkan apapun. Sebab tangan itu diasosiasikan dengan kekuatan. Kalau ada, kadang-kadang yang disebut dengan dalam dunia ini, yang disebut dengan backing, atau orang-orang yang berada, orang kuat di belakang kita. Itulah penggambaran orang kuat itu, saudara. Beberapa hari yang lalu, ada satu orang WA kepada saya, dia berkata begini, Pak Sony, jangan takut, mungkin kamu tidak punya manusia, tapi kamu punya Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat akan menyertaimu. Wah, saya mengalami semacam encouragement yang luar biasa dengan WA itu. Sederhana, saudara. Roh saya bangkit. Oh, yes. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalaku dan menyertai setiap perjalananku. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bawa situasi ini dalam kehidupan kita. Anda sedang khawatir, Anda sedang ketakutan, Anda sedang berhadapan dengan ikatan-ikatan Mesir yang menurutmu mustahil untuk bisa diputuskan, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membebaskanmu dan membawamu di dalam kemenangan. Itu yang terjadi di Mesir. Dan kalau Paskah yang pertama berbicara mengenai pembebasan
karena ada tangan Tuhan yang kuat. Di Paskah 2023 ini, kita juga akan mengalami pembebasan. Karena tangan yang sama yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mulai sekarang, ketika Anda mulai takut. Ketika ada tangan-tangan kekuasaan mencoba menjerat hidupmu. Ingat firman ini, bahwa ada tangan yang lebih besar. Ada tangan yang lebih kuat dari tangan-tangan kekuasaan itu. Dan itu yang akan, dan tangan-tangan yang besar itu akan menyingkirkan seluruh tangan yang menggerogoti hidup saudara. Indikator yang kedua, selain tangan yang kuat, di situ dikatakan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Lengan yang teracung itu bukan lengan yang begini, saudara. Bukan. Sebenarnya terjemahnya lengan yang terulur. Tahu lengan yang terulur, saudara? Misalnya ada anak kecil pingin naik ke posisi lebih tinggi, tangannya gini, toh? Dia memberi sinyal kepada kita, toh? Memberi sinyal kepada orang tuanya begini, pak. Dan kita tidak akan pernah naik lebih tinggi sampai ada tangan yang terulur mengangkat kita. Seperti itu, saudara. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, tangan Tuhan akan selalu terulur kepadanya, mengangkat hidupnya. Membawa dia di dalam tempat di mana orang lain bahkan tidak bisa mengganggunya. Tapi ikuti semua proses itu dengan cara yang benar. Ikuti. Masih ada dua anak anjing di luar sana. Kalau dia udah lihat kita, dia berharap, mengharap.com supaya dia digendong. Diambil. Diangkat. Mesir akan membuat kita kotor. Mesir akan membuat kita tidak layak. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang terulur dalam kehidupan kita, kita akan melihat hal-hal besar akan Tuhan kerjakan. Seperti tangan Tuhan terulur kepada umatnya yang ada di dalam perbudakan. Demikian hal yang sama akan kita alami atas setiap Mesir yang membuat kita tidak berdaya dan tercerai-berai, tidak mengalami kemenangan, mengalami tekanan, ada tangan Tuhan yang siap terulur untuk mengangkat kehidupan kita. Haleluya. Katakan, lengan yang terulur. Indikator yang ketiga, saudara. Indikator yang ketiga yang kita terima dari Tuhan. Di situ dikatakan, membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung atau terulur dengan kedahsyatan yang besar. Katakan kedahsyatan yang besar. Tahu kedahsyatan yang besar itu? Sesuatu yang supernatural terjadi sehingga melalui kejahatan yang besar itu muncul ketakutan yang besar. Orang jadi gemetar. Siapa yang takut? Bukan hanya orang Israel yang mengalami itu. Tapi Mesir-Mesir yang menahan Israel juga akan mengalami ketakutan. Karena Elohim bekerja dengan sangat dahsyat. Ketika bangsa Israel dalam pimpinan Musa melintasi, berbelok ke tanah, mengintari tanah Kanaan. Semua bangsa yang ada, suku-suku Kanaan atau bangsa-bangsa Kanaan yang ada di wilayah itu ketakutan. Mereka berkata, sudah sampai di mana? Udah sampai di sana. Waduh, ketakutan. Karena mereka tahu tangan Tuhan yang dahsyat menyertai bangsanya. Menyertai bangsanya. Ada ketakutan. Mengapa mereka takut? Karena mereka tahu mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan. Mengapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka berhadapan dengan kuasa yang besar itu, mereka akan dikalahkan. Dalam perjalanan peperangan bangsa Israel terhadap orang-orang Kanaan dalam penaklukan milik pusaka mereka, bagaimana mereka mengalami kemenangan? Kita melihat melalui kehadiran Elohim. Mereka membawa tabut perjanjian. Dan itu adalah lambang kedahsyatan Tuhan. Hari ini saya mau beritahu kepada kita, ketika Yesus mati dan bangkit, maka kuasa tabut perjanjian tidak berlaku. Sebab itu cuma kotak. Tabut perjanjian yang real sekarang adalah tubuh kita. Jadi kalau Anda, dimanapun Anda pergi, membawa tubuhmu yang adalah bait of Elohim itu, maka akan terjadi kedahsyatan yang besar yang menimbulkan
ketakutan dimanapun Anda hadir. Mesir di masa orang Israel berada di sana sebagai budak adalah kerajaan yang besar. Semua orang ingin pergi ke sana, bekerja di sana, menjadi semua orang ingin melakukan kerjasama dengan Mesir. Karena mereka tahu itu adalah kerajaan yang besar. Kerjasama akan membawa hal yang baik dan mereka tidak akan dihancurkan, tidak akan dijajah. Orang mencari kehidupan yang lebih baik Mesir. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi. Hanya diperlukan Tuhan yang lebih tinggi dari Mesir. Dengan lengan yang dengan tangan yang kuat, lengan yang terulur, dan dengan kedahsyatan yang besar. Akhirnya kan Firaun takluk toh. Seperti Firaun takluk dengan mengorbankan nyawa anak sulungnya. Demikian juga kita akan melihat setiap Mesir kita akan takluk. Karena ada kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir dari tanda-tanda ini, saudara. Di situ dikatakan, dan dengan tanda-tanda serta mujizat, signs and wonders. Tanda-tanda dan mujizat, saudara. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ahli-ahli sihir mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Betul. Tapi kuasa Tuhan melebihi kemampuan mereka. Itu sebabnya kita perlu melekat kepada Elohim, kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak mau membiarkan kita. Hari Jumat kemarin, Abuna dapat kesaksian dari salah seorang jemaat kita. Suatu kali jemaat ini telepon saya pagi-pagi. Dari tengah malam dia WA, karena sudah tidur. Saya tahu pagi-pagi dia call bolak-balik, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Saya telepon balik, ada apa? Dia berkata, Abuna tolong datang ke rumah saya. Saya perlu didoakan bersama istri dan anak-anak. Ada apa? Tiba-tiba meja besar mereka yang terbuat dari kaca tengah malam hancur. Jebret! Plus! Dan menimbulkan suara yang begitu besar. Karena mereka takut Tuhan. Langkah pertama mereka adalah cari Tuhan. Ada CCTV, dilihat mbaknya tidur di dekat meja makan besar itu. Dia mendengar suara kaki orang. Tapi gak ada, tengah malam. Dini hari. Ya. Bukan tengah malam, dini hari. Karena kaca itu terbuat dari apa itu? Jenis kaca apa itu? Hah? Blur, jadi kalau hancur dia hancur semua. Kristal. Hancur semua. Hancur, saudara. Jadi saya datang ke sana pagi-pagi, langsung mandi, langsung segera ke sana pagi-pagi. Saya berkata, kenapa gak dibersihkan? Tunggu Abuna datang, lalu kita olah TKP. Saya datang ke sana. Hal pertama yang saya dapat, itu ada serangan kuasa kegelapan. Saya tanya, kamu ngapain aja selama ini? Harus begitu dulu kan? Jangan langsung nuduh dulu. Saya tanya, kamu kenapa, seperti apa? Dia duduk, kami duduk di belakang teras rumahnya. Dia cerita, begini Abuna. Begini, ini yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Mundur ke belakang dua minggu terakhir. Mundur ke belakang satu bulan terakhir. Dari semua ceritanya akhirnya saya berkesimpulan. Dia mengalami serangan kuasa kegelapan. Dan saya berkata, mari kita berdoa. Saya meminyaki kembali seluruh rumah. Dan berdoa, saya meninggalkan tempat itu. Itu ceritanya udah lama, saudara. Mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu atau dua tahun lalu? Tahun lalu. Jadi ceritanya dia baru kesaksian kemarin hari Jumat. Ceritanya udah tahun lalu. Kesaksiannya seperti ini. Abuna, setelah Abuna selesai berdoa di rumah kami, saya dibawa oleh seseorang datang. Karena dia juga tahu bahwa saya sedang mengalami sesuatu. Saya dibawa oleh seseorang. Hati-hati loh. Orang kalau sudah terdesak misalnya sakit penyakit, terdesak oleh masalah, akan siap menerima tawaran apapun. Betul toh? Coba cara ini, coba alternatif ini, coba begini. Kenapa? Kenapa sih kamu begitu? Aku pengin tahu siapa yang melakukan itu. Loh, bukan pengin tahu. Emangnya kalau sudah tahu terus ngapain? Kamu jadi balas ke dia? Yang penting kan kamu sudah tertangani dengan baik. Dan bagi Abuna itu adalah
simbol dari empat indikator ini. Tangan yang kuat, lengan yang terulur, kedahsyatan yang besar, tanda-tanda ajaib dan heran. Tuhan bisa pakai hal-hal jahat untuk berbicara kepadamu. Walaupun bukan Tuhan yang melakukan hal jahat itu. Tapi dia bicara mengenai perilakumu yang jahat itu untuk menyatakan kuasanya. Bahwa dia Elohim yang berkuasa atas apapun. Memang ada salib di kartu tarot? Hah? Tapi dia bilang, hah? Yang bilang ada nanti semua konseling sama Abuna. Disuruh pulang sama tukang ramal itu, saudara. Haleluya. Bagian yang terakhir, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Setelah empat indikator ini, saudara, tangan yang kuat, katakan tangan yang kuat, lengan yang terulur, kedahsyatan yang besar, signs and wonders, tanda-tanda ajaib dan heran, itu akan kita alami. Itulah kuasa dari Paskah itu, saudara. Haleluya. Pulang dari tempat ini materaikan itu, saudara. Baru bangsa Israel ayat 9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita tidak akan pernah tiba di tanah perjanjian sampai Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tiba di dalam perjanjian. Menerima penggenapan dari setiap janji Tuhan. Salib itu kan tanda penggenapan, saudara. Tapi kita tidak akan pernah tiba di sana sampai kita mengalami pembebasan dari Tuhan. Hari Jumat kemarin kita sudah membereskan itu di hadapan Tuhan. Dan kuasa salib itu menjadi kuasa yang sama yang akan membawa kita ke setiap tanda perjanjian dalam kehidupan kita. Ada masalah di rumahmu, sederhana. Enggak usah terima nasihat apapun yang tidak berasal dari Tuhan. Ada masalah dalam pekerjaanmu, sederhana. Jangan terima nasihat apapun kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada masalah dengan kesehatanmu, sederhana. Jangan terima nasihat apapun kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau Anda menerima nasihat lain yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak akan pernah mengalami lengan yang terulur. Tidak akan pernah melihat kedahsyatan yang menimbulkan ketakutan. Dan terlebih, mau deklarasi every David, miracle, tidak akan pernah mengalami signs and wonders. Karena kita keluar dari wilayah yang sudah Tuhan tetapkan. Salib adalah kemenangan buat kita. Amin. Dan untuk mengingatkan itu, ada satu koreografis tentang salib dan kemenangan yang akan kita saksikan sebentar lagi. Yang diberikan dan dipersembahkan oleh tim dancer Citu Sisi. Mau lihat itu? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sambil menunggu persiapan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh rindu mengalami lengan yang terulur, tangan yang kuat, kedahsyatan yang besar, signs and wonders dalam kehidupan kami. Dan kami mau mematahkan setiap belenggu dan kutuk-kutuk Mesir dengan campur tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu salib-Mu adalah kemenangan. Dan kami rindu kemenangan itu terhubung di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Titusi Dancer. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Abuna untuk firmannya pada pagi hari ini. Kami atas nama gereja Golden Gate Community Church di Titusi mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat offline dan online di seluruh Indonesia yang terhubung dengan pelayanan Abuna Sony Saluku. Kiranya cinta dan dedikasi yang kita miliki untuk Yesus Kristus terus tumbuh setiap hari. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Jitu Sisi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah Jitu Sisi berikutnya.
Kami menyambut Saudari Veranita dari Bekasi. Mari bangkit berdiri ya, selamat datang. Kemudian keluarga Bapak Ronald. Selamat datang Pak di tempat kami. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online pada hari Rabu 12 April via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku mulai pukul 7 malam. Break to prayer hari Jumat 14 April pukul 7. Pukul 7. Pukul 5 ya. 5 sore ya. Ibadah youth Sabtu 15 April pukul 16.30 di tempat ini. Kemudian ibadah sekolah minggu pada tanggal 16 April pukul 7 pagi di halaman gereja. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online. Harap mengikuti ibadah secara online, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah Minggu, Bapak Ibu. Sudah dapat telur belum? Belum? Feve udah dapat telur? Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita doakan mereka. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak kami Tuhan. Sejak kecil, biarlah roh Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki hati yang mengasihi dan cinta Tuhan. Dan sejak kecil mereka mengenal kuasa salib-Mu di dalam kehidupan mereka. Berikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, dan roh yang takut akan Tuhan. Terlebih kesehatan yang baik. Dan kami percaya bahwa mereka adalah seperti anak-anak panah yang berada di tangan pahlawan. Dan Engkau akan mengarahkan mereka menuju sasaran-sasaran yang Kau siapkan di masa depan. Kami percaya dan berdoa bahwa mereka akan menjadi terang. Mereka akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian di komunitas mereka, di lingkungan mereka, dan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun Bapak Ibu. Siapa yang, Oma Himawan. Siapa lagi yang perlu didoakan, maju ke depan. Hari ini kita ada diberkati oleh Oma Himawan, sekeluarga Bapak Ibu, jadi nanti ada perjamuan kasih di bawah. Siapa lagi? Wah, luar biasa ini. Maklan, Jimmy dan Aurel, Ririn. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Sekali lagi katakan, sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita, kita arahkan kepada mereka. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertambahan usia Oma Himawan hari ini. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya, memberkati setiap kehidupannya, terlebih kekuatan yang baru ada di kakinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan dia akan menjadi kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dan berikan kepadanya hati yang semakin mengasihi Engkau. Berkati matanya Tuhan, dia dapat melihat dengan tajam secara normal, semua baik. Dan dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya.
umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun kepada Christine. Berikan kepadanya hati yang siap dan terus melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, terutama dalam produk-produk yang sedang dia kerjakan untuk Lim's Bakery. Tuhan pakai itu menjadi berkat, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap langit di dalam kehidupannya, bisnisnya. Tuhan, kami akan melihat bahwa umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya, dan apa yang dia kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa hatinya terus melekat kepada-Mu Tuhan. Juga berkati Maklan yang berusia, yang bertambah usianya 1 tahun lagi Tuhan. Engkau berkati dan berikan kesehatan yang baik, berikan jantung yang baik, yang sehat, paru-paru yang baik, yang sehat, kaki yang kuat, tulang-tulang yang kuat, lambung yang baik dan sehat. Dia akan melihat Tuhan, hanya hal-hal besar akan terjadi di masa tuanya. Umur panjang di tangan kanannya dan kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan kepadanya hati yang makin cinta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa buat Ririn Tuhan, berikan kepadanya kemampuan untuk terus menanam lutut bagi pekerjaan suaminya. Dan dia akan melihat signs and wonders itu akan terjadi dalam kehidupannya. Semakin engkau akan pakai keluarga ini sebagai alatmu. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Dan engkau pakai hidup Ririn untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami berdoa untuk wedding anniversary dari Jimmy dan Aurel Tuhan. Kau pakai suami istri ini untuk menjadi salah satu tiang dan tonggak bagi rumah Tuhan di tempat ini. Dan juga engkau memberkati bisnis dan pekerjaan mereka di luar sana. Mereka akan melihat, mereka akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Mereka akan melihat anak-anak mereka akan diarahkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan anggur kudus pernikahan Kana yang semakin kuat dan semakin manis ada di dalam kehidupan mereka. Kau memberkati setiap usaha dan apa yang mereka kerjakan, dan mereka akan melihat tanda-tanda ajaib dan heran dan tangan Tuhan yang kuat ada di dalam pekerjaan mereka itu. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan, saudara bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu, kita akan sebelum doa berkat, kita akan sandung. Sebelum doa berkat, Bapak Ibu, kita akan melihat penampilan dari G2CC Voice yang akan menjadi berkat buat kita semua di hari Paskah ini.
sudah ada orang yang berjanji kepada Abuna untuk membawa Abuna rekaman, saudara. Jadi saya sedang mention dia lagi supaya dia ingat janjinya. Dan nanti kita akan bawa ini. Jadi kita tampilkan mereka terus supaya mereka latihan. Latihan, nanti setelah ini mungkin kita mereka latihan vokal dan sebagainya. Dan kita bisa jadi berkat. Kan kalau sudah dibiayai berarti kita gak usah jualan, bagi-bagi aja hasil rekamannya. Doakan supaya orangnya ingat janjinya. Gak usah saya mention, dia ingat. Ya kan? Dia pasti nonton video ini. Dalam bahasa Ibrani, selamat happy Passover atau selamat Paskah, cak pesah sameah. Kasih tahu kiri kananmu, cak pesah sameah. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Selamat Paskah, Bapak Ibu. Amin, amin. Berkat Paskah untuk kita semua. Amin. Haleluya. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu, dan berkat Paskah menjadi bagian dari hidupmu. Ada tangan Tuhan yang kuat, lengan yang teracung kepadamu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupmu, di mana ada tanda-tanda ajaib dan heran menyertaimu. Semua yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, ambil saat teduh, Bapak Ibu Saudara.